bakal apa? Dengan adanya pengungkapan ya perkara kasus bom molotov dan bom rakitan gitu. Daripada kelompok-kelompok yang mendumpleng ya, mendumpleng dalam kegiatan unjuk rasa gitu. Jadi berawal dari adanya pertemuan ya. Artinya pertemuan, adanya rapat, adanya permufakatan ya, beberapa orang ya, pada tanggal 20, permufakatan tanggal 20 tadi, dan pada tanggal 23 ya, dan tanggal 23 September ini tersangka YD lapor tersangka AB ya, lapor dan kemudian disepakati untuk membuat bom molotov ya. Tanggal 23 itu menghubungi AB atau bom molotov untuk apa? Untuk dilakukan pada tanggal 24 September ya, September. Kemudian setelah lapor ya kepada AB yang membuat bom molotov, kemudian dari tersangka AB menyampaikan tolong hubungi tersangka EF ya, tersangka EFI ya, untuk minta uang ya, untuk minta uang sebesar 800.000. Kemudian tersangka IN ini menyuruh ya, menyuruh suaminya ya, tersangka AH, untuk mentransfer kepada tersangka YD. Tapi karena tersangka YD tidak mempunyai nomor rekening dan dipinjamlah nomor rekening ke ya, dia melakukan dengan bom molotov, melempari petugas, kemudian membakar ban gitu ya. Dievaluasi ternyata kurang maksimal gitu ya. Kegiatannya untuk mendumpleng daripada unjuk rasa itu untuk buat chaos, kurang maksimal itu tanggal 24 itu. Makanya tanggal 24 malam, 24 September diadakan rapat lagi. Ya. Rapatnya berbeda tempat. Yang tanggal 24 itu rapatnya di rumah SN ya, SN di daerah Desa Rungi, SO ya, SO di daerah Tangerang. Di sana rapat tanggal 24 bulan 9 itu ada rapat permufakatan ya, merencanakan untuk berbuat kejahatan berupa membuat chaos dumpleng di acara unjuk rasa di aksi tanggal 28 rencananya. 24 karena tidak maksimal, malamnya ada dibuat permufakatan. Dijelaskan kepada rekan-rekan tadi rangkaian urut-urutan pertama adalah, yang pertama adalah kelompok perencana pembuat kejahatan untuk membuat chaos, yang dalam unsur pasal 169 ayat 1 dalam kelompok pembuat perencana ini sudah diamankan sekitar 6 orang, dan yang kedua adalah kelompok pembuat bom molotov sekitar 7 orang. Kemudian dikembangkan lagi pada tanggal 27 ditangkap, itu adalah pembuat bom rakitan sekitar 14 orang. Jadi yang perencana ini pertama tanggal 27 ada 7 orang, kelompok pembuat perencana kejahatan, kemudian pembuat bom, kelompok pembuat bom molotov itu 7 orang. Terakhir adalah yang ingin membuat kejahatan meledakan di retail seluruh Jakarta sekitar tanggal 10 Oktober. Ada lagi kelompok penggerak mahasiswa. Jadi sekitar 5 kelompok yang sudah dilakukan proses pemeriksaan dan identifikasi